Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 33. Ingkaran pernyataan pada hari Senin, siswa SMAN SMA Negeri gitu ya, memakai sepatu hitam dan atribut lengkap adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari ingkaran atau negasi gitu ya. Oke, langsung aja. Nah, di sini aku udah tulis nih kalimatnya. Pada hari Senin, siswa SMAN memakai sepatu hitam dan atribut lengkap. Nah, di sini untuk mencari negasinya, berarti kita ambil dulu kayak dua kalimat yang mau kita negasiin. Nah, ini ada pada hari Senin, ini kita abaikan aja karena ini itu adalah keterangan tempat. Keterangan waktu. Keterangan waktu, sorry. Jadi, ini tuh kita abaikan ya. Yang kita fokuskan adalah yang ini. Siswa SMAN memakai sepatu hitam, yaitu P. Dan kita ganti jadi ini. Atribut lengkap, kita ganti Q. Gitu. Jadi, sebetulnya sama aja sih sebetulnya. Siswa SMAN memakai sepatu hitam, dan siswa SMAN memakai atribut lengkap. Cuma fokusnya aja deh. Ibaratnya, yang penting udah dapat nih. Konsepnya kalau ini tuh ya P dan Q gitu. Nah gitu ya. Nah selanjutnya kita akan mencari ingkaran. Nah berarti ya kita cari negasi dari P dan Q. Ya kita kalikan satu-satu. Negasi P. Ini kalau dikalikan negasi berarti jadinya atau. Terus yang ini berarti negasi Q. Berarti negasi P atau negasi Q. Nah sehingga kita dapatkan nih. Pada hari Senin, negasi P-nya ya, siswa SMAN tidak memakai sepatu hitam. Nah, terus atau negasi Q-nya berarti ya atributnya tidak lengkap atau tidak memakai gitu, sama aja. Tidak memakai atribut lengkap. Nah, gitu. Atributnya tidak lengkap atau tidak memakai atribut lengkap. Sama aja sih, gitu. Jadi jawabannya opsi yang A. Oke.